Tim Dayung Jawa Barat boga target anu ambisius kalawan nyangking 21 medali emas dina prak-prakan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Dina prona eta target teh meh-mehan satengahna tina jumlah 42 nomor anu bakal ditandingkeun dina cabang olahraga dayung dina prak-prakan PON ke-21 tahun 2024. Cangkingan tim Dayung Jawa Barat anu tepika 20 medali emas dina prak-prakan PON ke-20 Papua tahun 2021 mere kayakinan yen target 21 medali emas di PON ke-21 Aceh Sumatera Utara bisa kahontal. Indikator sejena anu ngarojong tim Dayung Jawa Barat mampu ngehontal eta target nyaeta hasil babak kualifikasi PON ke-21 Dumeh tim Dayung Jawa Barat nyangking 21 medali emas. Manajer tim Dayung Jawa Barat Alia Meidina netelakeun sakumna atlet dina kaayaan saega tanding turta gede sumanget keur ngahontal target Jawa Barat nyangking hat-trick. Tim Jawa Barat diwewegan ku 44 atlet anu bakal makalangan dina 42 nomor pertandingan. Ya, gimana Bu persiapan untuk sudah maksimal mendekati 100% lah dari mulai peralatan, atlet dan semua sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh KONI sudah semuanya ada. Sudah baik. Ada semuanya di sini. Ya, bahwa itu 42 nomor dan perahu sekitar 50 perahu. Ya. Cabur dayung sendiri akan bertanding dari tanggal berapa ke tanggal berapa? Tanggal 2 sampai tanggal 17. Dari mulai dari pertama kita canoeing dulu, kemudian slalom, diikuti langsung rowing, setelah rowing juga ada rowing kostal yang di laut, yang terakhir ada dragon. Minangka Tatahar, tim Dayung Jawa Barat latihan di venue dayung di Waduk Keliling Indragiri Aceh Besar. Salila opat poe keur adaptasi jeung hawa sarta lintasan anu bakal dipake tanding jaga. Lian dikitu Alia numrakeun tepi ka kiwari tayar reged anu mapaesan tatahar tanding timna. Hermanto Sidik, Bandung TV.